Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catra Coy. Oke, terima kasih buat kalian sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengirimkan link di YouTube dari menit tertentu ataupun dari menit yang kita inginkan. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kita akan membahas tentang cara mengirimkan link video YouTube dari menit tertentu ataupun dari menit yang kita inginkan. Oke, aku akan berikan contoh saat kalian sedang menonton video di YouTube. Tentunya kalian akan membagikan kepada teman kalian atau mungkin pacar kalian momen-momen lucu ataupun momen mengerikan dari video kalian tonton di YouTube. Dan tentunya kalian akan langsung menyalin link tersebut dan kalian kirim ke WhatsApp teman kalian. Dan saat teman kalian membuka link tersebut dan menonton videonya, tentunya teman kalian tersebut akan mencari momen yang kalian maksud dan bertanya-tanya, yang mana sih momen lucunya, di menit berapa sih momen lucunya. Dan tentunya hal tersebut akan menghabiskan kuota teman kalian hanya untuk mencari momen yang kalian maksudkan. Nah, bagaimana cara mengirimkan link dari video di YouTube dari menit tertentu? Simak tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, langsung saja kalian masuk ke aplikasi YouTube. Oke, kemudian kalian cari video yang mana yang ingin kalian kirimkan dari menit tertentu. Oke, kita contohkan video ini, video bola. Oke, kita pause. Jadi di sini durasi dari video ini adalah 2 menit 55 detik. Oke, kita coba salin dulu linknya. Kita salin. Oke, jika sudah, jadi di sini aku akan coba kirimkan ke teman aku linknya. Langsung kita buka WhatsApp, kemudian kita salin linknya atau kita tempel. Nah, jika sudah, jadi tadi durasi dari video tersebut adalah 2 menit 55 detik. Oke, tapi sebelumnya di ujung dari link tersebut kalian harus tambahkan tanda tanya, kemudian T, kemudian sama dengan, dan kalian tambahkan menit yang ingin kalian kirim. Misalnya di sini menit pertama, kemudian kita tambah M. M ini adalah menit. Kemudian 1 menit 30 detik. Di sini kita taruh S atau sekon. Oke, jika sudah, kemudian langsung kalian kirim. Nah, jadi di sini sorry aku tidak menunjukkan layar HP satu lagi. Kalian bisa mencontohnya di rumah. Dan cara ini memang benar berhasil. Aku sudah mencobanya beberapa kali. Oke, jadi seperti itu cara mengirimkan link video di YouTube dari menit tertentu tanpa perlu repot-repot teman kalian mencari di menit keberapa video ataupun momen yang kalian maksudkan tersebut. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.